Gerobak bakso cuanki terbakar karena ulah bocah, kejadian di wilayah Tangerang, Banten. Nasib apes harus dirasakan oleh seorang penjual bakso cuanki di Tangerang belum lama ini. Pasalnya, gerobak bakso cuanki yang ia selalu bawa untuk berjualan, terbalik, tumpah sampai terbakar. Penyebabnya, lantaran seorang bocah laki-laki yang tak sengaja menapraknya saat sedang bersenda gurau dengan seorang bocah perempuan seusianya. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 5 Desember 2021 ketika pedagang tersebut sedang menunggu pelanggan di kawasan Gang Bahagia. Akibatnya seluruh bakso yang belum terjual tumpah dan berserakan ke jalan. Gerobak tersebut pun terbakar karena terlusut api dari kompor yang menyala. Sedangkan pedagang bakso cuanki yang berada tak jauh dari gerobaknya kaget dan terlihat bingung melihat priuk nasinya hancur karena ulah seorang bocah. Tentunya tempat usaha yang biasanya untuk mencari nafkah kini hangus dan tak bisa digunakan lagi. Setelah kejadiannya, bocah laki-laki itu hanya bisa menepi di sisi lain lapangan di mana tempat pedagang bakso cuanki itu berdagang. Sejumlah warga yang melihat peristiwa itu kemudian ikut membantu memindahkan motor yang ada di dekat gerobak bakso cuanki yang sudah terlanjur tersulut api. Tak sedikit warganet yang menyesalkan kejadian itu dan merasa iba dengan nasib pedagang bakso cuanki.